Assalamualaikum sahabat Was Hati. Kalian bosan dengan suasana ramai di tengah kota? Coba kalian menepis jinak dan menikmati keindahan alam sambil camping. Saat malam, kalian dapat melihat sudut lain kota hingga stargazing bersama orang terdekat. Wonogiri gak cuma punya waduk Gajah Mungkur kok, karena di sini juga banyak tempat dengan pemandangan menarik di sekitarnya. Wonogiri merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang memiliki beberapa tempat camping dengan view yang keren banget. Kalian bisa mendaki bukit hingga menuju tepi pantai untuk camping. Supaya liburan kalian semakin berkesan, dari sahabat Wasati akan memberikan 5 tempat camping dengan view keren di Wonogiri. Simak video ini sampai habis ya, dan jangan lupa untuk terus dukung channel sahabat Wasati dengan like, subscribe, serta komen kalian, dan tentunya share video ini agar sahabat Wasati lainnya bisa menikmati konten ini. Yang pertama, Watu Cenik. Watu Cenik berada di Dusun Prampelan, Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Kalian bisa menempuh perjalanan sekitar 8 km dari pusat Kabupaten Wonogiri untuk sampai di Watu Cenik. Tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa Sendang Pinilih ini menawarkan view keren berupa Waduk Gajah Mungkur. Nah, untuk memasuki kawasan wisata Watu Cenik, kalian perlu membayar Rp5.000 per orang saja. Sedangkan kalian yang ingin camping, kalian perlu membawa tenda dan izin terlebih dahulu kepada pengelolanya. Harganya pun berbeda, namun kalian gak perlu khawatir. Tempat camping di sini sudah dilengkapi dengan toilet, musola, dan warung makan. Watu Cenik pernah menjadi tempat berlangsungnya Wonogiri Summer Camp 2022 untuk memperingati Hari Pariwisata Sedunia tiap September. Yang kedua, Puncak Joglo. Puncak Joglo masih satu desa dan satu pengelola dengan Watu Cenik. Tempat wisata ini terkenal sebagai lokasi para layang, para keliding, dan gontole. Harga tiket masuknya Rp5.000 per orang saja, sedangkan jam operasionalnya mulai buka pukul 9 pagi sampai 6 sore. Kecuali bagi pengunjung yang ingin berkemah ya, kalian masih perlu menyiapkan logistik yang cukup jika mau camping di sini. Kalian gak perlu berjalan jauh untuk bisa berkemah di sini, area camping juga dekat dengan fasilitas yang kalian butuhkan. Seperti musola dan toilet, ditambah lagi bonus view keren berupa Waduk Gajah Mungkur dan City Light saat malam hari. Yang ketiga, Bukit Cumbri. Jika kalian ingin tempat camping yang lebih menantang dengan view yang lebih menawan, pergilah ke Bukit Cumbri. Bukit ini terletak di Desa Kepiar, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Dapat kalian tempuh sekitar 1,5 jam dari pusat kota Wonogiri, tetapi hanya sekitar 30 menit dari Ponorogo. Bukit Cumbri tingginya sekitar 638 meter di atas permukaan laut, yang cocok banget untuk latihan hiking, terutama bagi pemula ya. Kalian dapat mendaki via pagar alur dengan waktu tempuh sekitar 20-25 menit untuk sampai ke puncak. Nah, dari puncak, kalian dapat menikmati view keren berupa deretan bukit hijau di sekitarnya. Kalian dapat camping di sekitar puncak Bukit Cumbri. Sayangnya, area ini nggak begitu luas ya, sehingga tidak dapat menampung banyak tenda. Jadi lebih cocok untuk kalian yang solo hiking atau hanya kelompok kecil. Yang keempat, Pantai Nampu. Selain pemandangan bukit dan waduk, ternyata Wonogiri juga punya tempat camping dengan view pantai loh. Kalian dapat mengunjungi Pantai Nampu yang terletak di Desa Guntur Harjo, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri. Pantai Nampu menawarkan perbukitan kars dan garis pantai berpasir yang cukup panjang. Di sini juga terdapat beberapa warung dan gazebo, jadi kalian dapat menyantap makanan sambil bersantai. Sedangkan kalian yang ingin camping, bisa membuat tenda sendiri dan pilih tempat yang agak jauh dari bibir pantai ya. Yang kelima, Giri Manik Mountain Camp. Pengen camping tapi kalian gak mau repot bawa tenda? Nah, Giri Manik Mountain Camp solusinya. Giri Manik Mountain Camp ini menyediakan penyewaan tenda beserta tempatnya loh. Tempat ini memang sengaja dibuat untuk bermalam sambil menikmati hawa sejuk dan view pegunungan yang keren banget. Tersedia tenda hingga cottage yang dapat menjadi pilihan kalian untuk bermalam. Dilengkapi dengan berbagai bangku untuk bersantai sambil menikmati pemandangan ala cafe outdoor. Ada juga wahana bermain anak-anak, taman, dan Giri Manik Resto. Giri Manik Mountain Camp terletak di Dusuh Ngarapah, Desa Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. Kalian dapat menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam dari pusat kota Wonogiri. Nah, bagaimana sahabat Wasati? Wonogiri ini memang menawarkan tempat camping dengan view keren berupa perbukitan, deretan pegunungan, city light, hingga pantai kan? Beberapa di antaranya dekat pusat kota yang dapat ditempuh kurang dari 30 menit saja. Di Wonogiri juga tersedia tempat camping yang sudah menyediakan tenda serta kebutuhan logistik, jadi kalian nggak perlu ribet lagi kalau mau camping ya. Intinya kalau kalian suka 5 tempat camping di Wonogiri ini, jangan lupa untuk terus dukung channel sahabat Wasati dengan like, subscribe, serta komen kalian, dan tentunya share video ini agar sahabat Wasati lainnya bisa menikmati konten ini. Selamat berlibur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا.